Nah, teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan Montessori, yaitu opening and closing boxes. Nah, di sini Miss Gina punya 3 kardus. Yang pertama, kardus yang berukuran besar. Lalu yang kedua, kardus yang berukuran sedang. Dan yang terakhir, kardus yang berukuran kecil. Pertama-tama, yaitu kita akan melakukan kegiatan membuka kardus terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mulai dari yang paling besar, kemudian sedang, dan juga yang terakhir yang paling kecil. Oke teman-teman, kita mulai ya. Caranya, teman-teman bisa buka seperti ini. Kita tarik kardusnya, lalu seperti ini. Kemudian yang sedang kita buka. Seperti ini. Lalu yang terakhir yang kecil bukanya seperti ini. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kita akan melakukan kegiatan menutup kardus. Kita mulai dari kardus yang paling besar dulu ya teman-teman. Caranya teman-teman tutup seperti ini. Lalu yang sedang dan yang terakhir yang kecil. Nah, teman-teman, nanti teman-teman di rumah boleh menyiapkan kardus apa saja ya yang teman-teman punya di rumah. Tapi teman-teman harus menyiapkan 3 kardus. Mulai dari kardus yang paling besar, sedang, dan juga yang paling kecil. Oh iya teman-teman, kegiatan ini bertujuan untuk melatih motorik halus teman-teman. Dan juga melatih koordinasi tangan dan mata teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Dadah, assalamualaikum.